Oke, sahabat Agung Wuyi, kali ini saya di spot seputaran Cilacap. Masih di sebelah saya ada Cak Nun. Facebooknya Cak Nun ya, Om. Nah, ini Cak Nun ini tadi saya tuh ngobrol. Saya penggemar MH Ainun Najib. Jadi panggil Cak Nun gitu loh. Saya kira beliau juga sama. Ternyata itu nama panggilan ya, Om. Dari Jawa Timur. Jawa Tengah, Cilacap. Cilacap ya. Nah, ini dari Cilacap, teman-teman. Dari Cilacap, asli nggih. Kok dipanggil Cak Nun? Ya, itu kan cuma nama di media sosial. Oh, di media sosial nggih. Asli ini bukan Cak Nun nggih. Oh, tak kira Cak Nun gemar tema Ainun Najib. Jadi bukunya yang paling saya kenal adalah Selilit Kiai itu. Cakep. Nah, Dik, hari ini saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Nah, ini ada lumut. Nah, lumut tuh kalau di zoom tadi kita udah luar biasa ya. Lumut ini karena saya juga penggemar lumut. Jadi lumut itu menjadi satu ornamen penting bagi saya ya, karena saya senang ornamen untuk di bagian bottomnya di seputaran dari dia naik dari pot supaya nanti dia ada degradasi warna hijaunya kayak di rumput terus naik ke batang pokok terus jadi dia harmonisasi ini dapat. Nah, saya menemukan tiga berarti. Dulu waktu saya di bobot sari rumput juga sama kayak gini, cuma dia lebih habitatnya di gunung di pohon-pohon pinus gitu. Karakternya dia lebih apa namanya tajam-tajam intinya daun-daunnya. Terus yang saya pakai sering di rumah itu yang di atas bata, Om. Iya. Nah, ini aneh. Ini dapatnya dari mana? Terus gimana, Om? Maksudnya gampang nggak sih, Om? Kalau saya seneng nih. Dia medium antara kayak yang di atas bata sama yang di pohon pinus gitu. Gimana, Om? Ceritain dong, minum. Kalau ini kan tumbuhnya di bawah pohon bambu. Pohon bambu ya? Pinggir, oh. Banyak kan di pinggir kali. Pinggir kali nggih. Oh, dapatnya di itu nggih. Artinya dia nang wit pring bambu itu kan nang dapurannya ya, Om. Pinggir-pinggir. Oh. Tapi kalau yang di daerah tidak lembab susah ya pring-pring gajo ya. Hidupnya tergantung kelembapan. Semakin lembab ya semakin subur. Dan ini kalau tingkat kerapatannya bagus ya, Om. Kalau saya kesulitannya adalah kalau yang di atas bata itu ya, kita kan main sosrok dan tak tempel ke itu nanti kan banyak banget tanduran gulmane lho. Ini tak lihat bersih, memang bersih nggak ada. Ya ada tapi nggak terlalu banyak. Nggak parah banget ya, kalau di yang bata itu kelengar, Om, jadi gulun nyabut kadang kebedul gitu. Jadi teman-teman, kita nanti akan cerita banyak di tempatnya Cak Nun. Tadi ada loyang gede banget dan di sini kolektol ya, Om. kolektol jadi nanti kalau teman-teman dari seputaran tadi yang di Zoom sempat ada yang nganu, nanti langsung aja inbox di Facebooknya Cak Nun. Thank you. Oke, kita lanjutin ya. Jadi kita fokus masih di apa namanya ini kalau saya bilang ornamen ini cakep banget. Jadi ini teksturnya di atas apa namanya lumut yang itu ya, Om. Lumut yang di apa namanya bata kan lebih lembut itu ya. Ini lebih kasar sedikit ya. Iya. Lah ini langsung nempel ke tanahnya gitu? Iya, langsung nempel. Diambil sama tanah sedikit. Kok bisa rapet kayak gini ya? Memang dia secara anu terus ya tumbuh. Kembang terus. Oh, gitu ya. Oke. Terus perawatan khususnya apa, Om? Di lumut. Air. Asal semprot terus nggih. Terus jangan terlalu kena panas. Oh, jangan terlalu kena panas. Gitu nggih. Ya butuh panas tapi enggak begitu anu nggih. Nah, teman-teman nih. Ini kalau dilihat dari dekat tuh, kan tuh. Kalau saya punya saya di rumah itu dia lebih lembut dari ini. Ini kalau saya bilang tuh. Kalau yang di pohon-pohon pinus dia lebih ininya lebih tajam, lebih luar. Nah, ini kan lembut banget tuh. Dan tingkat kerapatannya saya senang. Dan kedua, saya itu saking seringnya ya kalau di antara ini kadang ada gulmane. Nah, kalau saya bedul cabut ini brel ini katut gitu karena akarnya itu kemana-mana. Nah, ini bersih. Nah, ini kapan-kapan kepengen lihat nih di habitatnya kita hunting. Sengaja kita hunting ini.
hunting apa namanya pohon pohon hunting ini nih lumut nih tuh kan tuh nih. Jadi dia rapi, satu rapi, kedua anggap ini loa ini kan tadinya dia diangkat nih ada tanahnya tadi ini. Nah fungsi dari ini dua estetika, satu keduanya dia supaya ini tanahnya enggak ambrol. Nah ini nih ketika disiram gitu ya pada perawatan ini enggak ambrol karena tertahan oleh ini. Cakep. Oke sobat Agung Goya, kita lanjutin ya. Ini ada sesuatu yang menarik, ada strategi khusus. Ini gimana nanti Nyom? Coba ceritain. Nanti kan dari ini buang biar akarnya kelihatan. Iya, iya. Artinya ini sebelum untuk sementara nggih, sampai sementara. Dengan nanti ini kan mau expose root ya dia. Iya. Apa jenenge menonjolkan akarnya nggih? Contohnya kayak ini nih. Iya. Ini contohnya ada nih, nih. No. Cuma sebagian. Iya, oke. Tuh, dulunya ini kependem, penuh. Kependem. Jadi multifungsi ya. Ketika dia ya kalau dari awal kayak gini dia bisa stres ya Pak, karena akarnya sih nggih kena ekstrim cuaca. Makanya dikasih tanah, terus dikasih lumut biar lembab. Biar lembab terus tanahnya juga enggak ambrol gitu ya, enggak longsor ya. Oh, iya mudeng-mudeng. Tuh teman-teman, dulunya ini nutup semua tuh. Nah, ini nyisakin yang bawah nggih. Iya. Ketika dia sudah tuh. Tuh. Keren. Jadi tetap finalnya nanti di akar itu ya, on the rocknya ya, sama seperti itu tuh. Tuh, dan ini finalnya nanti di on the rocknya dia. Berarti di sini memang ada itunya ya Om, ada apa jenengannya? Tuh ada yang mau ditonjolkan ya, jadi enggak belum finish ini ya Om? Belum, masih proses. Seberapa? Segini ya? Segini ya? Iya seginilah. Oh. Minimal separuh. Iya, mudeng-mudeng karena loa ini cebelit on the rock ini Om. Tuh batunya tuh. Tuh batunya itu. Wah, keren. Baru tahu nih strateginya. Tuh, cakep. Wah, matur nuwun. Om Caknun. Mas Caknun. Aduh, luar biasa beliau ternyata teman-teman. Saya baru tahu nih strateginya ternyata ini dia masih proses sampai dengan nanti. Kira-kira ini masih berapa tahun lagi Om? Berapa tahun lagi? Ya nunggu akarnya besar kelihatan. Oh gitu ya, baru nanti pokoknya yang kalau udah akarnya udah kelihatan nongol gitu ya. Buang. Ini udah berapa lama? Belum lama, sekitar paling 4 bulan. Oh 4 bulan, tapi udah rapat banget loh mas gini mas. Berarti progresnya cepet ya, lumut kayak gini ya. Wah kepengen nyari nih, apaan lah. Kalau ada waktu kesini lagi nih nyari jenuh, nyari ini nih nomor. Cakep.